Ini lagi apa lagi nih, capek lo nungguinnya lo gelap-gelapan begini lo. Waduh, tentang tamu spesial ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo. Selamat datang tamu spesial ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo. Konten reaction kita nge-rap tiap hari ya. Aku baca komen dulu ya. Soalnya delay lucu banget, hahaha. Ini emang kadang tuh lemot gue ya. Maklum ya, kadang tuh kalau lagi lemot banget. Cuman kalau lagi gesit, cepet mikirnya belibet ngomongnya ya. Coba salah ya, Bung Cipa ya. Akhir-akhir ini rajin sekali uploadnya, gak ada. Emang ya, wanita tuh selalu salah ya. Giliran rajin, tegur. Giliran lama, ditegur juga. Ya sebenarnya gini sih, sebenarnya bukan yang gak rajin ya. Sebenarnya tuh rajin guys, cuma tuh kadang terhalangnya itu. Aku tuh waktu itu upload dolar kuning terus. Dan harus dihijau dulu dong, dihijau gitu. Bahkan kadang, saking seringnya aku nekat juga kok. Walaupun kuning, yaudah lah gak apa-apa, upload aja. Yang penting upload kuning ya. Paham gak tuh kuning ya, bisa ngedapet AdSense kalau kuning ya. Cuma bikin video ya. Dan cantik hari ini ngapain aja Kak Siva? Aduh, saya Satria. Hari ini aku cuma makan, bikin konten, gak mandi, masak, scroll IG, gak scroll IG, nonton anime bentar doang sih. Aku hari ini baru aku belajar sih hari ini. Oke lah guys, jadi sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, habis itu di subscribe dan share juga teman-teman kalian. By the way, tolong ya follow TikTok 2 aku di @cipangel karena akun TikTok aku yang pertama lagi kebanyakan. Tapi diusahakan untuk balik ya, karena adalah akhir sekolah itu. Dan aja semoga balik, jadi nanti aku punya buat TikTok. Oke, kalian bisa tag ya di @cipangel kalau kalian punya video lucu di TikTok buat di reaction. Oke. Baru video pertama sudah disuguhkan oleh yang ungu-ungu gitu ya. Nggak bisa ya, mohon maaf. Kapan sih Cipa bisa ungu-ungu-an kayak gini guys? Kapan? Capek ya, taruh ungu-ungu-an terus capek. Bikinin citra jedak jeduk. Iya, disuruh jualan nih Biden. Anjay. Siapa kak ini? Ini ya yang cewek kalkulator ini guys ya. Mau bilang takut salah gitu ya. Cewek kalkulator. Gara-gara kalkulator jadi rame. Walaupun aku gak paham juga gitu, maksudnya kalkulator tuh apa gitu ya. Jadi ini guys nah ya, yang buat kepo sama cewek kalkulator yang viral itu. Ini dia orangnya ya, kita lihat. Anjay, ini bos. Cakep banget ya, yang cewek aja suka. Gimana kalian laki-laki ya, emang? Yakin deh. Ah, Mel. Mel. Apa? Sudah siap kah? Udah siap, aku dari tadi. Ayo kita jalan. Kamu dulu sama bapakku. Aku takut dimarahin. Ngomong aja deh, daripada dibolehin. Kenapa? Anu om, mau ajak Amel jalan om. Mau jalan kemana? Nongkrong aja om. Ya sudah, hati-hati ya. Awas kau macam-macam ya. Nah, ini dia. Susah beli kasih ya, Mas. Hah, Mel, bapak mau gini? Lain sembarangan. Bapaknya! Supir Grab! Oke. Laparnya perut gue. Makan apa kita? Salome aja tuh, nah. Ada tuh. Oh iya, masih. Ayo, yuk. Saya beli Salome. Berapa? 5.000 aja deh. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Le. Mel, bapakmu siluman apa sih? Di mana-mana ada aja kulihat. Penjual Salome dia. Taksi online juga dia. Sembarangan bapak kalau di rumah. Tapi
Aduh, terakhirnya. Pokoknya apapun yang terjadi, Bapak pasti jagain Amel ya. Kenapa memang? Hah? Kenapa? Ya ampun, lucu banget dah, sumpah ya. Pada sok tahu sama hidup orang, udah urusin aja diri kalian sendiri. Betul. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Saya mau bilang, hanya wanita bodoh yang mau mempertahankan laki-laki yang suka KDRT dan suka berselingkuh. Hanya wanita bodoh. Kamu tidak hanya berbakat nyanyi, tapi juga jago ngeprank. Lesti Kejora hebat, mantap Lesti Kejora. Kalau udah dicabut lapornya pulang dah tuh ya. Sebenarnya gini sih guys, aku juga kurang paham sih sama berita-berita gini ya. Cuman kan maksudnya gini loh. Mungkin ya menurut aku, feeling aku, kenapa Lesti waktu itu ngelapor polisi, dia ngelapor ya. Emang awalnya dia sakit hati gitu kan. Dia mau melaporkan, dia habis tinggal di RT, bla 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 bla. Cuman masalahnya adalah satu. Yang bikin viral ini siapa gitu kan, ini karena dia artis kan, jadi beritanya tuh keangkat. Yang bikin viral ini siapa, apakah Lestinya sendiri atau enggak? Nah mungkin yang jadi Lestinya atau yang jadi artisnya atau sebagai dianya nggak mau viral juga nggak sih, karena dia artis aja jadi kesorot kan. Pas udah kejadian mungkin dia baru kesian gitu. Cuman maksud aku di sini ya, misalnya nggak bisa viral pun dia nggak mau viral nggak sih masalah-masalah rumah tangga dia ke orang lain tahu gitu. Yang beritanya itu siapa anjir? Ya gak sih, ya salah media sih sebenarnya. Kan bisa aja orang berubah pikiran ya. Mungkin gak sih kayak gitu. Ya gue gak tahu juga sih. Cuman ya aku pun sebagai wanita juga menyayangkan, kenapa harus dicabut laporannya ya. Aku emang belum menikah sih. Cuman ya sejauh ini aku hidup, aku sudah beranggapan laki-laki yang udah main tangan, mukul itu udah gak bener. Yang selingkuh aja udah gak benar, gimana yang pukul-pukulan, selanjutnya pasti gak akan tobat. Ya mohon maaf nih ya, mohon maaf. Laki tukang mukul gimana sih, heran tapi beneran ada gitu. Yaudahlah, pusingan. Kak, apa benar berita yang beredar? Kalau selgram yang ini, gak ada kurus pakai bisu. Iya benar sih, dia pakai obat kurus saya. Datang aja dong kak, turunin kak. Udah deh, gak usah gitu. Iya benar sih, iya dia pakai obat kurus saya. Tapi saya nggak bisa bilang orang ya, soalnya saya nggak ngendorse dia. Untuk produk yang asli belinya di mana kak? Di biosom.id udah tadi. Kak. Ya. Buset, kontennya keren sekali kakak ini loh ya. Buset, bisnis ya. Dibikin kontennya seolah-olah dia artis. Wah. Lah ini gimana sih mas-mas nyowel-nyowel anjir. Iya guys. Sampai sobat suar-suar tele. Lah goblok banget anjir. Capek ya ampun. Masuk lagi ke kontennya. Ini ya Allah. Emang deh. Gapapa kak, kalian lanjutin aja. Kamu ngapain di sini? Aku lagi gabut kak. Apa itu, Ker? Tadi sepupuku. Udah 20 tahun lo sejomblo. Ikut, Ker. Kok gak jadi aku kayak gitu sih? Siapa suruh lo ganggu aku? Yaudah, sana pergi. Viper aja gak masalah. Pertama-tama sewot. Sekarang udah gak ada suara kerupuk. Kok kamu di sini sih? Anjir, apa nih ada di mana-mana? Kok kamu di sini? Kan enggak usah nyuruh aku pindah tempat tadi. Yuni, tolong kamu cari pacar aja daripada gangguin aku. Iklan. Ya aku juga mau. Iklan. Enggak ada yang ngalahin cowok aku. Lagian standar cowokku kan enggak tinggi-tinggi amat. Astaga, Yuni, kamu kan bisa pakai tantan. Dah, iklan ya. Pakai tantan sekarang juga. Download ya guys biar ketemu cinta di tantan. Waduh, jadi gua promosi juga ya. Cuma hati yang kau sakiti, juga badanku, diriku engkau banting-banting, lalu engkau cekik sampai masuk rumah
sakit, aku berhenti, bangsat, ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu, aku takkan mampu. Bukan cuma. Gak, emang ada lagunya gitu ya. Kalau nggak ada, gila, kreatif banget. Jadi Mbak Dila ini ya, setelah sekian purnama dia tidak muncul di FYP, muncul lagi dia membawakan lagu KDRT. Sebentar lagi rilis lagunya Kongres Kak, ada. Ya ampun. Gimana ceritanya itu kucing jadi reok ya? Buset, ini gimana nih komentarnya nih? Senen ini kalau dilihat-lihat kayaknya hyper deh. Hyper apa ini ya? Hyper cantiknya gitu maksudnya ya. Bukan kayaknya lagi bang. Gak bisa hyper dia bro. Dia mah sering pakai support. Aduh, mantap. Gak tahu siapa. Tentara aku harus hitam. Ya, yang putih-putih minimal seperti kamu ini plus ini nah, minimal kamu hitam ya, kamu jangan sempat putih, kalau kamu putih kamu pelanggaran. Ketika gadis duduk temennya juga ngeladenin anjir ya, menuju banjir siap kelas cek lentara tuh harus hitam ya sar. Ya ampun pak, terus kadang sebenarnya dari soundnya ini juga dipikir-pikir berarti yang kulit putih gak boleh jadi tentara gitu pak. Kalau ternyata kenyataannya ada yang orang berkulit putih pengen jadi tentara gimana? Kesannya kayak rasis gitu ya, harus hitam-hitam gitu ya, harus hitam-hitaman dulu ya. CE1 tertangkap oleh teman-temannya. Wow, apakah ini tugas sekolah? Sepertinya sangat menarik ya. Kasus korupsi uang kas kelas, buset. Sendiri, karena dugaan korupsi uang kas kelasnya. Mirisnya, uang kas itu dipergunakan untuk membeli interni di luar kantin sekolah. Kurang ajar memang. Ya, saat ini reporter kami, Sarvan Daswan, sudah berada di lokasi kejadian. Ya, Kisan dan Eri, seperti yang Anda bisa saksikan saat ini dengan biji matanya kalian, di belakang saya sudah berada tersangka korupsi Lauke. Waduh, ini kebawa... CE1, ditangkap oleh teman-temannya... Nah, reporternya kebawa suasana ya, ada... Kirain dia bakal diwawancara gitu ya, yang koruptornya itu ternyata tidak ya, kurang panjang nih kayaknya nih. Perbaiki nanti aja deh. Kasihan ya, mana masih muda lagi. Anak Adi, silakan duduk. Aku enggak. Aku suruh duduk, kamu duduk. Gak usah sumpah. Dikira gak punya tangan, anjir. Aduh, tanganku gak bisa keluar nih. Pengen main HP. HP-ku mana? Stop, jangan pergi. Di sini ada pencuri. Selesai deh. Kamu sembunyiin apa di belakang? Gak ada apa-apa kok. Gak usah bohong, cepet keluarin. Ih, ada tangan kok pura-pura cacat. Bukan, kamu harus dengerin aku dulu. Udah, gak usah ngomong lagi. Kamu pencurinya. Ayo ikut aku. Ampun, berat banget sumpah. Ih, udah jelas-jelas kamu. Anakku itu polisi. Sini ikut aku. Drama per TikTok. HP-nya ketinggalan di rumah. Kok pergi gak bawa HP? HP? Tante, kamu... Anakku, kamu jaga ini baik-baik ya. Ini perempuan yang aku kasih buat kamu. Kamu suka nggak? Apaan sih anjir? Nggak jelas banget mana ada. Semua
semudah itu ibu memberikan jodoh ke anak gitu ya. Kalau salah cahayanya jomblo ya. Kalau enggak gimana ya? Terus buat apa juga ya dia melepasin tali DH gitu ya untuk menguji tes, untuk mengetes si cewek ini ya. Buat apa anjir? Enggak tahu. Jadi ceritanya malam ini Intan menjadi Tinkerbell. Tuh ada sayap tebrang-tebrangnya. Di kita mau makan juga. Ada air, ada cowok. Bismillah. Jadi ceritanya malam ini Intan mau jadi mirip kakak Yi. Iya, lalu aku pengen bilang gitu anjir ya. Tadi sempat ngira kakak Yi anjir. Bukan ya. Tinker hell, astagfirullah Yuki Desu ya. Kamu tuh kolong-kolong ya. Kayaknya mager banget tuh jogetnya kak. Gimana nih ceritanya itu? Selamat datang tamu spesial ampunnya setengah gambut Raja Jampin Saman Brembo. Saman Brembo. Anjay mbak, kayaknya gua curiga nih ya. Selamat datang tamu. Siapa namanya si cewek ini ya? Cuma si palu lagi gua curiga kayaknya dia kayak anak taekwondo dulu guys. Tinggi banget tuh kaki jen jen. Dari jarak setengah taekwondo banget guys. Sumpah. Soalnya dulu aku taekwondo juga guys. Ajay, gila bos. Anjir. Udah lama banget gue gak kopral. Masih gitu guys, tipe kopral ya. Lucu banget anjir. Siapa ini? Istri udah baik malah diselingkuhin, dicekek pula. Kalau aku yang selingkuh kayak gimana? Kalau aku yang cekek? Dibanting. Kalau aku banting kamu? Untung aku gak kayak gitu. Gila ya, lawas banget tuh tawa ya. Kayak baju-baju di zaman dulu ya guys ya. Makanya model kuno ketawanya. Ya. Beli teman. Biar beli makan. Ya jangan dipikirin aja ya, take action ya guys ya, semangat buat kalian semua ya. Yang usaha aja belum tentu enak gitu hidupnya ya guys, gimana yang gak usaha gitu, intinya gitu aja. Ini parah ya rambutnya guys. Gigi, toxic, Rima toxic guys, ngomong kasih tau Ripo ah, I tell Ripo ah, Ripo, Rima say titit ih. Parah banget. Gigi min satu kuping cowok. Min satu kuping. Lucu banget anjir. Min satu kuping anjir. Min satu lover silah. Min satu kuping. Ya, aku bingung cuma satu si Maiden ya. Lucu banget anjay anjay. Wow. Cantiknya itu ya, sudah nungguin ini penonton sama Cipa ya. Tidak muncul dia. Buset FYP gini doang ya, apa yang bikin FYP kira-kira guys? Lalu tumben banget Kenzi begini sekarang Kenzi. Cakep ya, aduh sayang banget cakep-cakep kayak gitu loh guys. Waduh, emang sih gak ada lawan ya. Sulit juga, anjir. Tidak bisa ditiru ya, maaf ya. Keren
di tren ini ya, mohon maaf ya, taulah alasannya ya. Winart nih guys nih, sempet viral waktu itu ya, coba kita lihat guys. Bang gambarin pedagang kaki lima, aduh. Ini gambar dia tuh rada-rada nyeleneh nih biasanya ya. Coba kita ekspektasinya kan mungkin karena dia suka aneh-aneh, pedagangnya punya lima kaki, kita lihat ya. Kakinya ada lima ya, dagang kaki orang. Siapa kaki orang dipotong ya? Dua orang sudah hilang, satunya lagi tinggal berarti ada satu orang. Kakinya sisa satu, siapa tuh? Bikin gambar orang yang tetap senyum walaupun sedang terluka parah. Oke, kita lihat. Ditusuk kali ini. Tumben normal kabarnya. Tumben benar ya, benar ya, tumben benar dia anjay, anjay. Lucu banget, lucu. Gambar orang jalan pakai tongkat, Bang. Kakinya tongkat nih kayaknya nih guys nih ya. Orang jalan pakai tongkat kan? Kakinya tongkat nih guys. Sotoy aja dulu. Tuh kan. Yeay, tiba benar. Ada di saja. Lucu. Agak tampan dikit sama outfitnya rapiin gitu, jangan outfit ketat-ketat. Cakep amat ya, orang kalau punya kalau bisa bergaya tuh cakep ya guys ya. Yang penting muka kayaknya ya, kalau kayak baju tuh. Kayaknya offside banget ya kak, pengen dong offside juga. Ini lagi apa lagi nih, capek loh nungguinnya loh, gelap-gelapan begini loh. Waduh, Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo. Cantik kalkulator gitu ya. Orang-orang tuh komennya tuh bilang si kalkulator gak pernah gagal. Tapi nyatanya di sini kalkulatornya laki-laki. Tengil pula dia jilatnya, jilatnya. Lidahnya keluar-keluar ya. Aman Brembo. Apa datang tamu? Tengil banget, Bang. Ada. Bi, cepetan ya, aku juga sakit perut. Iya Bi, aku cepetan kok, ini sakit perut. Ya udah Bi, cepetan ya. Pertama pancing base-nya dulu pakai satu, Hawk Rider masuk jangan lupa pakai spell. Ih, serius dong, kamu lagi ngapain sih? Relax. Sumpah ya, kamu nyebelin banget. Aku matiin lampunya. Bi, jangan Bi, aku takut. Kut. Random banget anjir ya Allah, apa sih konsep ini, apa ini ya? Absurd ya, absurd TikTok ya. Biasanya meme-meme absurd, sekarang absurd TikTok. Ada.
Aduh, seru sih kapan-kapan kita reaksi diri kita sendiri ya. Aduh, kalau sekarang video-video aku banyak sih sebenarnya. Pasti aku juga jijik sih lihat video-video aku sih. Cuman mungkin gak salah ini juga, maksudnya kayak paling tuh reaction-reactionnya kayak lihat videoku yang dulu terus merasa mungkin aku gendut ya, tembem banget, atau gaya rambutku jelek, atau styleku jelek, atau cara aku ngomong jelek. Gak tau deh guys, pikir-pikir dulu dah. Waduh, marah-marah mulu, maunya apaan sih? Casing handphonenya sangat mewakili ya, sangat mewakili kita semua ya. Mukanya tuh apa, Ahegao, apa? Ahageo, apalah itulah yang ibu pasti tahu ya. Gila, Mosh. Gila, casing HP boleh juga ya, ditiru ya. Nanti saya bikin ya, casing HP ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Makasih banyak banget buat udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.